Gak ada pantu di kali itu. Cepet yuk, cepet yuk, cepet yuk. Ini bong, ada perempuan nyebur katanya. Gimana? Ya nggak tahu, saya sendiri nggak lihat. Tapi gue rasa dia mau bunuh diri. Soalnya ya, waktu murid tolong si Yoyo, dia nggak mau. Dia jeritan. Yuk, ke Bu Indun yuk. Gimana dia sekarang, bong? Orang-orang bilang, dibawa ke rumahnya Bu Indun. Di warung? Iya, di belakang rumah sampean. Enang buruan dong, tarik buruk dibawa pergi dong. Enggak, di belakang rumah ini, di belakangnya. Oh, dekat warung kali ini. Kita lihat dong sana. Apalagi? Iya, iya dong. Perempuan tadi dikali kan banyak orang kumpul. Kita lihat sini. Begitu kelihatan. Jangan jorokin gua dong. Iya, lu gak mau cepetan sih. Ah, enang. Bungsi. Siapa situ yang kecebur di kali? Gak tau. Anu, Pak, ada orang kecelakaan di kali dan sekarang dibawa kemari. Oh, gitu toh? Iya. Sebentar saya pulang dulu ya. Iya, Pak. Bung, ada apa sih? Ribut aja. Bung lagi nggak ada duit. Lah tuh uang sekolah Mimi gimana? Tunda dulu. Tuh, bilang minta duit aja kabur. Neng, ini tanya. Iya. Neng. Ini ibu, Neng. Apanya yang sakit? Tidurlah, Neng. Neng. Sabar, Neng. Neng. Bagaimana nih, Pak Mus? Tolongin dong. Iya, iya, iya. Mas Sopan, coba. Saya jadi bingung nih. Kenapa, Mus? Ini perempuan kan benerannya kita nggak kenal. Iya nggak? Waktu dia dibawa kemari, dia wanti bener-bener supaya jangan dilaporin sama polisi. Dia bilang biar dia mati. Tuh. Nah ini ya, Pak Indun terus nanggapin. Kasihan dia kata. Waktu perempuan jejeritan terus-terusan. Tolong bu. Saya kan sebagai ketua RT, lihat begini kan jadi bingung, Sopan. Betul nggak? Barangkali aja nih ya, Bung Sopan punya pendapat lain. Coba gimana? Terus orang mana kira-kira? Tahu ya, saya nggak tahu orang mana. Mau kemana Pak? Sebentar. Nggak makan dulu? Nantilah, gampang. Campur aja urusan orang. Aduh, kecebur lagi. Don, si Indun. Kenapa Don? Kenapa dia? Don? Bubar, sudah enggak ada apa-apa, bubar. Iya, bubar. Ayo bubar. Dibilanginnya bagaimana sih? Dibilanginnya panas nih ngumpul-ngumpul di sini. Ayo pulang. Siapa Don? Pulang. Habis bagaimana, Pak Mus? Iya, Pak. Sabar, Pak. Ayo, Pak. Kita ngomong di luar, Pak. Coba ceritain asal mulanya sampai begini, Pak. Ini kebenaran kan ada Pak Dodo.
Habis saya bagaimana, Pak Mus? Pagi-pagi dia sudah datang kemari beli aspirin. Lantas saja saya tanya. Pok, begini Pok ya. Mpok kan gak kenal sama dia. Saya juga gak kenal. Pak Hodok juga gak kenal. Semua orang di sini nih gak ada yang kenal sama dia. Ya kalau dia perempuan benar, kalau enggak... Pokoknya saya yakin yang itu orang baik-baik. Sekarang bagaimana ngurusin dia? Kalau dia kita tampung di sini, ya kalau dia baik. Nah kalau makinan sakit, mpok juga kan yang susah. Betul nggak Pak Hodok? Lah iya. Mana rumah saya begini? Pokoknya kita semua mesti hati-hati. Jadi bagaimana nih Pak? Kalau perkara tampung-menampung sih saya. Rumah Bapak kan besar. Lah iya. Cuman ini orang rumah nih. Apa dia mau apa enggak? Iya, iya. Kalau Pak Mus sendiri bagaimana? Banyak anak. Itu tuh kalau di rumah situ. Rumah yang mana? Tuh rumah janda tuh. Bisa enggak? Ya. Wah. Ya, 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 ya. Bung, bagaimana kalau di rumah Bung aja? Betul nggak? Iya. Loh. Iya, di rumah Bung Soban. Betul. Apa pantes? Kenapa? Saya kan masih bujangan. Ngerti, tapi di situ kan ada adik perempuannya. Gimana ya? Rumah saya cuma segitu-gitunya. Kamar cuma satu. Makan di situ. Tidur ya di situ. Cari dibongkar toh? Udah. Oh, iya ya. Sulit juga Pak, jadinya. Pulang sebentar, Pak. Iya kan? Pak. Iya. Yeh. Orang lagi susah ngebadut. Ya, kita tunggu dapat sopan. Begini gampang. Ibu tidur di sana nungguin si Neng. Itu kalau si Bung setuju. Ya kalau semalam boleh deh Bu. Bantu sama-sama manusia, tentu ada pahalanya. Betul nggak Pak Mus? Iya, iya, iya. Bu. Kita di mana, Bu? Neng, ini Ibu, Neng. Neng. Ini bukan rumah Ibu, kan? Bukan, tapi sama saja, Neng. Kenapa kita di sini? Sini. Ayo tidur. Tidur? Gimana sih? Saya malu, Bu. Gak usah malu-malu, Neng. Angkat aja Ibu sendiri, Neng. Tenang-tenang saja. Bu. Ya? Jangan tinggal saya, Bu. Tidak, tidak. Ani, utang abang berapa? 1.300, Bang. Utang lo mau ke berapa? 5.000. Lo bayar ya? Cuman ada gopek. Ah, gue gak mau tahu. Pokoknya lo bayar. Utang-utang. Minta-minta. Iya deh. Ini 500 dulu ya, nih. Oh, enggak ah. Ani, pokoknya utang abang lunas ya. Bu Indun kemana? Tuh, ke sana. Pokoknya terima dulu deh. Enggak ah. 500. Ada. Selamat malam. Ya, jalan nih Pak. Ntar baru nasi. Gimana sih nih Bang Yan? Ayo toh, lah. Iya. Oh, tunggu Pak. Ah, ngada-ngada saja. Wah, aduh Pak. Kasihnya Pak. Antik nih Pak. Ya, terang dong.
Ani, belum tutup? Belum. Anu, Pak. Apa? Katanya nggak jadi pasang pompa listrik. Ah, siapa bilang? Jadi kok. John bilang belum di-drop. Loh, kok urusannya jadi begitu? Perlu first shot? Hilang. Jangan ngada-ngada. 10? Cukup? Ah, 10 cukup, Pak. Terima kasih, Pak, ya. Urusannya bisa dipercaya, ya? Sip, pasti sip. Pokoknya siapa sih yang nggak kenal Ian Kumis, Pak, di sini? Bukannya nyombong, Pak. Ibu, Pak. Wah, tadi ini pergi. Waduh, hebat bener malam ini, Pak. Bu, selamat malam, Bu. Di kantor ada undangan. Saya nggak mau berangkat, ibunya mau juga berangkat. Waduh. Nah, di sana saya pasti diminta pidato. Iya dong, Pak. Nggak ada apa-apa, mana rame anak-anak. Pemair beres, ya. Oh, jangan khawatir. Jangan khawatir, beres. Masih, sip, dah, sip. Mane. Nih, kembali. Sekarang gue yang utang sama lu 5.000. Jangan begitu, nggak enak sama Pak Suhodo. Iya deh, ntar gue tukerin. Pak, semuanya udah gue atur. Anak-anak mana? Udah, tinggal panggil. Man bisa tukerin ini? Bisa. Cepat ya, Man. Dari nggak nih? Siapa tuh yang rame-rame di warung, Bu? Ah, paling-paling si Minto gila. Minto yang mana? Itu tuh. Ah, ayo dong. Iya. Mansur, Man. Ada di belakang. Eh, Dep. Di sini, Dep. Pokok soal jatuh, jangan takut. Jatuh yang mana? Hei, lo. Mana lo? Hei, ini si Mansur deh, gue kenalin. Ayo, udah beres nih semua, beres. Atur deh. Lakunya ngasik ya. Anak muda tergila-gila pada gadis cantik jelita. Belum tentu si dia cinta, siapa tahu cinta padaku. Sialan, kita yang naksir, dia yang dapat. Ada combongnya barangkali itu orang. Cuci muka dulu dong. Kesian. Rupa-rupanya dia sedang duka, memikirkan si jelita. Duduk termenung seorang diri, terbayang wajah jelita. Aduh kasihan pemuda itu, dilamun asmara. Kita jangan lekas percaya pada gadis cantik jelita. Mungkin dia banyak pacarnya, kita jadi korban asmara. Kalau begitu gua ngalah deh, soalnya cakepan dia sama gua. Kita rebut lagi dari dia, yuk, bola. Rupa-rupanya dia sedang duka, memikirkan si jelita. Duduk termenung seorang diri, terbayang wajah jelita. Aduh kasihan pemuda itu, dilamun asmara. Kita jangan lekas percaya pada gadis cantik jelita. Mungkin dia banyak pacarnya, kita jadi korban asmara. Ya,
Mari saya bantu. Maaf, saya jadi betul-betul mengganggu. Ah, enggak. Bilang, gak usah malu-malu. Kalau ada apa-apa, bilang sama ibu. Aduh, Neng. Istirahat ya, Neng. Tidur ya. Biar, Bu. Saya mau duduk sebentar. Ibu pijitin ya. Perlu saya panggilkan dokter? Gak perlu. Malah saya harus berterima kasih pada Bung Sopan. Atas kebaikan Bung menampung saya. Nama saya... Arni Sulaiman. Pagi, Pak. Selamat pagi, Bos. Buat apa sih uang begitu banyak? Kau mau kawin? Kau, Sivan. Coba kalau dari dulu-dulu kau mau dijadikan staf tetap di sini. Tidak seperti sekarang, pembantu lepas. Aku bisa mempertanggungjawabkan pengeluaran-pengeluaran seperti ini kepada direksi. Aku pribadi senang, Van, foto-foto begini. Bagus, artistik. Tapi, sebagai pimpinan redaksi, aku harus tahu apa yang diingini oleh pembaca-pembacanya. Ya kan? Tidak seperti petani di sawah, perempuan penumbuk padi yang hanya cocok buat majalah fotografi. Aku perlu foto-foto wanita cantik yang orang senang lihat, nyanyi pop, bintang film, pacar mereka. Ya, saya tahu. Pokoknya manusia-manusia rupawan. Iya, yang memberikan kepadamu ketenaran selama ini sebagai juru potret. Hey, Sal. Apa ini? Ya, laporan mengenai... Yang saya minta apa?
Ya laporan mengenai pramugari itu, bos. Mana? Ya, fotonya, bos. Perlunya berapa? Seberapa dikasihnya saja. Soalnya kepulang mendadak. Ambil di kasir. Terima kasih. Tuh, kurang deh duit Mimi. Abis Bung cuman kasih 5.000. Uang listrik 2.200. Utang warung 17. Tapi itu kan bisa ditunda. Iya, tapi kan malu utang sama Bu Indun. Dari dulu Mimi minta dibeliin sepatu basket, sampai sekarang Bung diem aja. Bung kan tadi abis terima uang. Iya. Bung mau gak beliin Mimi? Bilang aja terus terang. Kalau gak mau ya gak apa-apa. Salah dikit kenapa sih? Itu uang Bung kirim buat ibu. Mimi kan tahu. Kemarin ibu kirim surat. Katanya ibu perlu uang lagi. 2 minggu yang lalu ibu kan sudah dikirimin uang. Masa dikirimin lagi? Nah tuh sisa kemana? Kalau Bung yang pegang, habis deh tuang. Ntar Mimi lagi yang disalahin. Mimi, ini Bung baru dengar ya. Ada adik lancang lawan abangnya. Eh, udah bangun. Ntar ibu sediain makan ya. Begitu dong, Po. Kalau bersihkan sedap dipandangnya. Anak-anak nih. Ya maklumin deh kalau anak-anak sih. Neng. Bung. Apa? Bung aja yang bayar utang ke Bu Indun ya. Ya? Mau gak? Siapa bilang Bung mau ke warung? Barangkali. Belum pernah kesangkut ame urusan polisi. Pak Mus, memangnya si Neng maling? Bukan begitu, Po. Kalau ada penduduk baru, mesti laporan sama RT. Iya, tapi jangan tanya begitu. Tanya nama, asal dari mana, umur. Iya. Maaf, Neng. Bapak mau nanya nih. Namanya siapa? Arni. Arni. Asalnya mana, Neng? Jawa Timur. Surabaya? Wah, tepat. Omahmu ndonti. Wah, nek tekan Surabaya, sekelor tekan kidul, cak musiki wis terkenal sebeken. Dak songko-songko arek teko kono. Lah, ketemu ndok kene. Wis suwe to, Neng. Iya. Pak Mus. Ah, Bung Sofan. Kene, Neng. Selamat malam. Sudah ke dokter? Belum. Loh? Saya tidak sakit. Bung Sopan. Temenin dulu ya, Neng. Ibu jadi ingat yang dulu-dulu. Kita pulang dulu aja ya. Udah malam sih. Kapan-kapan kita bikin foto? Foto? Iya. Buat apa? Di mana? Thank you.
Mau nggak? Terima kasih. Itu bukan berita lagi, Van. Suatu krisis dalam rumah tangga yang akhirnya menimbulkan malapetaka, sang istri atau kekasih minggat dari rumah, lalu kecuali kalau dia orang yang terkenal. Jelas berita apa? Ini, bos. Bukan berita tentang wanita yang ketipu di kali, kan? Bukan. Tentang apa? Kolom khusus Solsi Miredo, bos. Kalau bos setuju, saya memakai nama saya. Sopan kemana tuh? Memang Sopan ada di sini, bos. Saya nggak ada dia. Iji doi, bapak menang dua. Kedua menang tilu, titilu merenang opat, opat merenang lima. Lima merenang genep, tiga nomor renang tujuh. Kak. Lima menang delapan, delapan jadi sembilan, jadi sepuluh. Bu Indun mana, Kak? Ada, lagi sembahyang. Ada apa? Malu bilanginnya. Loh, kenapa? Mau bayar utang. Mimi kalau berangkat sekolah jam berapa? Jam setengah satu. Nah kalau pulangnya? Jam enam. Berangkatnya naik apa? Naik bis. Berani sendiri? Berani. Mimi, ada apa? Bayar utang, Bu. Ini, Bu. Oh, terima kasih. Bu, nggak ada? Terbang. Kemana? Katanya itu, mau bikin foto pramugari. Pramugari? Apaan? Itu tuh yang suka ngasih makan di kapal terbang. Oh. Yang cakep tuh, Bu. Mimi sekolah, Bu. Iya. Mimi, nanti malam Bung pulang, kan? Nggak tahu. Mari, Kak. Mi? Nggak usah deh. Aduh-aduh, yang sakit, angin-anginan saja. Ayo masuk. Orang lagi berobat mata, disuruh masuk. Kok royal benar hari ini, Mi? Enggak royal, ah. Loh? Dikasih orang. Mi. Sini. Jawab yang benar ya. Apa bukan dari janda di ujung gang? Bukan. Habis dari siapa? Dari ke Arni juga, yey. Terima kasih loh. Buat apa? Buat makanan kemarin malam. Ah, itu Bu Indun yang masak. Oh ya? Coba saya tanya ya. Bu? Jangan. Jangan. Loh? Iya deh. Saya yang masak. Halo, Pan. Dari mana, Lik? Ah, tidak apa-apa. Duduk. Enggak ngangguk nih? Ah, enggak. Bu? Kopi, Lik. Boleh, Bu. Aduh, capek sekali ini. Pinggang juga sakit. Tapi hasilnya dong. Oh, kalau perkara hasil, Bung. Ini motor nih. Hasil satu minggu kerja. Begitu? Selahnya, Bung. Yang penting itu selahnya. Mesti banyak hubungan. Bung tahulah. Aduh, kok habis lagi. Gak ada 55 ya, Dek? Lain dari 55 saya batuk. Gak biasa sih. Batuk.
Aku senang adik ada di sini. Kampung ini jadi berseri. Aku harap juga adik senang sama aku. Bang, sebetulnya saya ini siapa? Siapa? Ya istriku. Kok tahu? Yang benar aja dong, Koti. Kekuranganku sebagai istri sebetulnya apa sih, Bang? Nggak ada. Apa? Sehingga Abang tidak betah tinggal di rumah. Kenapa? Aku kan perlu banyak bergaul. Bergaul? Dengan siapa? Aduh, dengan siapa saja. Saya takut Abang ketantol sama perempuan lain. Aduh, sudah jangan ngomong yang begituan. Aku malu, malu. Tapi kenapa Abang tidak betah tinggal di rumah? Aduh. Apaan? Belum tentu dia perempuan benar. Saya tahu Abang ketarik sama dia. Cemburu pula kau, Niti. Terus terang ini ya. Kalau aku pulang, pernah kau masak? Pernah jaga anak? Mending kalau punya anak. Ini lain tidak, nulis saja. Dari keramaian kota demi kota, seorang tua jalan berjingkat-jingkat. Apa itu? Itu kan hobiku. Aku juga punya hobi cari duit. Abang tidak mengerti jiwa seniku. Eti, mau kemana kau? Kau kan biniku. Sabar sebentar, Pak, ya. Permisi, Pak. Ya. Nah, sekarang kan baru bener nih. Duduk, Pak. Ya. Tegak dikit. Wah, dasinya. Dasinya sih cakep. Masangnya aja nih. Iya, nih. Dasi baru beli, Pak. Enggak. Rambutnya, Pak. Awas ya, kalau jelek, saya lagi yang disalahin nih. Eh, jangan senyum dong. Awas. Satu, dua, tiga. Iya. Udah nih? Udah, Pak. Berapa nih? Nanti aja deh. Oh ya. Buat kartu penduduk kan? Betul, Neng. Yang cuci fotonya nanti siapa, Mi? Ya, kadang-kadang Mimi, kadang-kadang Bung. Memangnya Mimi panggil kakaknya Bung ya? Iya, semuanya kalau panggil kakak, Bung. Ayah juga. Ibu Mimi juga kalau panggil Bung. Ibu Mimi? Iya, Ibu Mimi. Ibunya Bung kan sudah meninggal waktu Bung masih kecil. Jadi Bung taunya cuma Ibu Mimi saja. Tapi Kak Arni tahu nggak siapa yang paling sayang sama Ibu? Bung ya? Iya, Bung. Biasanya orangnya datang malam, Pak. Oh, terima kasih, Dek. Mari, Pak. Ayo. Tapi saya taunya Pak Mus nih sebagai RT di sini, Pak, ya. Pokoknya bapak-bapak gak perlu khawatir deh. Begitu dia nongol, saya lapor sama bapak. Iya. Ayo. Ya. Mari, Pak. Mari. Ada-ada aja lagi dah. Ada apa sih? Iya, nyariin si ini nih. Pak Mus bilangin. Ya mpok, namanya juga orang nanya. Ya dibilangin, kasih tahu. Oh, Neng Arni masih di sini ya? Loh, jadi bukan nanyain dia? Bukan, yang tadi sih nyariin si Minto. Aduh, aduh, batal deh air semayang saya. Mi, Mi, ini fotonya di Bogor. Oh, Mimi? Bagus ya. Ya, Bu. Bilangin sama Neng Arni ya. Neng Arni ada di situ. Kalau ada bilangin, jangan pulang dulu ya. Iya, Bu. Ntar Ibu bilangin kapan dia boleh pulang, ya? Ya, Mi? Kayak guru sekolah aja. Ya,
tak pernah memimpikannya untuk dapat seiring jalan. Mata bertemu, hati pun turut terpadu. Aku merasa bahagia. Janji semua ini terjalin bersama untuk tidak berpisah lagi. Dengan koran yang Bung Sur kumpulin udah masukin map? Udah juga. Mimi ingat yang Bung bilang? Ingat, Bung. Boleh pergi, tapi jangan lama-lama. Terima kasih, Bung. Ayo, Kak. Sudah terima surat balasan dari Dumai? Surat? Ya, surat. Siapa yang kasih tahu? Windun. Dia bilang apa lagi? Ya, bahwa yang di Dumai itu adalah kakakmu. Terus? Dan bahwa kau barangkali sudah tidak akan lama lagi tinggal di sini bersama kami. Apa benar? Sebetulnya saya ingin. Ingin apa? Ini kalau bisa. Saya juga ingin. Saya ingin lebih lama tinggal di sini. Tapi saya sudah memberi kabar bahwa saya akan datang. Malah sudah dari bulan yang lalu saya ditunggu di Dumai. Ayo. Mau kemana? Kita jalan-jalan. Jalan-jalan kemana? Tapi nggak lama kan? Enggak. Lo tahu di rumah sakit ada yang jalan begini nih. Minta kopi atau? Lo tahu kenapa itu orang jalan begitu itu? Hah? Kenapa? Kenapa? Terus? Keluarnya dia jalan biasa begini. Yang bener loh, bisa aja lo tahu sebabnya. Kancing kemeja dipasang di celana, makanya dia jalan begitu. Paling kita ente. Lo gak percaya, lo coba kancing kemeja lo pasang di celana. Coba deh. Coba duluan. Sekarang mana ada? Lo coba. Ada baju begini sekarang.
Sudah pulang? Apa nih? Kok repot-repot? Sebentar ya. Ya biar merangkak. Gila, lama bener nih. Hei, Kopi. Nggak percaya aja gue lagi. Duduk ya. Ayo, duduk ya. Aku dulu ya, tiga dua. Nah, gini dong lo, kalau kasih kopi sama gue yang enak. Gak tadi, pahit itu baru mati. Ya apaan tuh? Kamu sih ngomong, tapi jangan megang-megang dong. Iya, selalu tahu. Bukan, gue takut lo udah tahu. Apa? Kalau udah tahu kan gue malu. Gue kan belum denger. Raja Bongkok. Raja Bongkok. Belum tahu, Len. Belum. Eh dong, cerita lo. Gue takut lo udah tahu. Udah takut lo. Agak. Gue takut. Ntar kalau udah tahu. Gimana? Gue malu. Gue malu. Eh dong. Lu apain tuh anak? Betah amat di sini. Hah? Siapa? Itu tuh yang kecebur. Ah, yang mana? Alah, masa lupa. Lu sih enggak mau kecebur. Kan enak dipotret. Hah? Terkenal, masuk koran, semua orang tahu. Duit masuk lagi. Ini kagak. Ya bari duduk mulu. Gua enggak punya duit begini makin sebel gua ngat lu, tau enggak? Mending kalau lu punya saudara cukong Riri. Kalau gua sih jadi orang. Ya. Ayo Tima. Aduh. Oh, lagi di rumah nih. Duduk lah, capek. Ya. Kok masuk dulu? Aduh. Sebentar ya, Dek. Dapet lu. Ayo, aku. Saya kira omongan Bung tadi kurang baik. Disengaja atau tidak, tapi orang bisa merasa tersinggung. Kalau terjadi apa-apa antara kita kan gak enak. Saya tidak bermaksud menyinggung. Tapi kalau di situ merasa, terserah. Eh, Bung. Begini-begini juga. Saya kan gak punya tampang penakut. Hah? Ya, nih. Ya. Bayan itu tetap lagi. Eh, lamun aja. Kayak yang udah punya bini aja lo. Ini apaan nih? Ah, ada tugas lagi nih nanti malam. Undangan dari siapa? Jakarta Pop Group. Yang semalam kita pergi apaan? Kapan kita pergi? Semalam kita kan sampai jam 11 di sini. Iya deh, nanti aku datang. Tapi aku bawa cewek ya. Siapa? Lihat aja ntar. Evan, mau kemana lo? Pulang. Pulang? Udah tahu belum tempatnya? Beres. Hah? Bagaimana sih ini orang? Gak gimana-gimana rusak. TV apaan nih begini nih? Bung sih, TV-nya pakai ditukar-tukar. Iya kan Mimi juga yang minta tukar TV-nya. Dulu ada yang kecil, minta yang besar. Tapi bukan yang brengsek begini. Sini. Tapi ngomongnya hati-hati ya. Jangan sampai orangnya tersinggung. Pergi ke Kak Arni dan bilang Bung mau bicara sebentar. Ya? Iya, Bung. Nih. Bung bilang perginya sekarang. Bung aja deh. Kenapa sih? Disuruh gitu yang gak mau. Pokoknya Bung aja. Yang itu ya? Saya nggak tahu, Bu. Nggak tahu.
pulang dulu. Neng Arni, dia udah kagak di sini lagi. Tadi siang ada orang yang datang ngejemput dia. Betul, Bu. Yang kita nggak tahu lagi nih ya, tuh orang-orang dari pihak keluarganya apa bukan. Tapi pokoknya sih... Dipaksa. Memang kita tidak perlu tahu. Tapi kalau ada orang masuk daerah kita ini, kita tanya dong. Apalagi kalau mereka bermaksud jahat seperti kejadian ini. Kan ada perempuannya juga, Bang Alik. Nah, disinilah piciknya kalian. Orang sekarang, kalau mau berbuat sesuatu yang melanggar hukum, harus pakai siasat. Supaya tidak mencurigakan. Iya, iya. Betul nggak, Pak Udo? Betul. Soal apa, Dani? Ini nih, persoalan di Arni. Dia nggak bilang apa-apa, Bu. Cuma bilang, kirim salam sama Bung. Ya? Kita nggak perlu susah-susah mikirin dia. Nggak usah dicari. Biarin dia bilang, memang nasib saya sudah begini. Bagaimana? Sudah ketemu yang dicari? Ini malam kok sepi amat ya, Pak? Iya nih. Apa ada kemana tuh anak-anak? Bu. Mimi sudah tidur? Sudah, Bu. Oh, kasihan. Ibu lihat dia seharian nyuci. Mau minum kopi? Enggak. Thank you.
Saya juga tidak punya tampang penakut kan? Jadi sama-sama dengan Bung. Tunggu, Bung. Begini, Bung. Ini urusan kita berdua. Kalau situ mau, biar kita selesaikan berdua. Oke? Boleh. Di sini. Ya. Di mana lagi? Kita kan bertemu di sini. Lu kira gua takut malu? Lu boleh coba, hah? Pengen tahu kali ini anak sialan banget. Sabar. Anak laki mulutnya cablak. Jadi kau tidak tahu di mana dia sekarang? Heran. Saya kok bisa lalai ya? Maksudmu, sesaat kau lupa bahwa pada tempat pertama kau adalah seorang wartawan. Iya. Kau mau tahu apa sebabnya? Kenapa? Karena sedikitnya kau jatuh cinta pada wanita itu. Ah, enggak. Siapa yang bilang? Itu tidak boleh, Van. Sebagai seorang wartawan kau harus insafi. Bahwa pertemuan seperti ini, ya, apa ya, terlalu indah, terlalu tiba-tiba untuk dapat berwujud jadi sesuatu yang nyata. Aku pernah muda, seperti kau. Pan, sini. Kenal. Kenal. Diana, 20 tahun, 36, 24, 36. Pragawati. Benar. Dan akhirnya seorang pengusaha besar. Ya, dan aku perlu laporan utama tentang dia. Oh. Apa, oh? Berita tentang manusia-manusia rupawan lagi. Kenapa? Keberatan? Kalau pembaca senang, kau mau apa? Ya, mau apa? Apa dingin? Apa aja. Relax aja, Pan. Anggap aja rumah sendiri, kenapa sih? Selamat siang. Ah, ini dia. Perkenalkan, Baron Isfandiari. Oh. Diana, Pragawati. Oh iya, sering saya dengar. Oh iya, mau duduk di mana? Di sini atau di situ?
Terserah. Silakan aja. Silakan. Mari silakan. Kan lebih enak kita omong-omong di sini. Ada apa nih? Begini. Saya hendak mengambil foto-foto saudari. Apa bisa? Oh. Laporan utama. Iya, buat terbitan minggu depan. Oh iya, saya ganti baju dulu. Silakan. Halo? Mas Is? Diana? Hai. Foto kita ada di majalah. Sudah lihat belum? Belum. Lucu deh. Masa kita dibilang mau... Kenapa jadi bisa begitu? Kapan dimuatnya? Ini yang terbit ini hari. Kita bisa jadi susah nih. Alah, gak apa-apa. Eh, nanti malam jadi gak? Jadi ya? Bener nih. Dah. Bu, bangun Bu, ada tamu. Hah? Tamu siapa sih? Itu yang dulu di sini, Bu. Hah? Yang benar? Iya. Aduh. Sekarang ganti dong. Neng. Jadwal ya. Duduk. Kotor nih anak-anak. Ibu kira Neng tidak mau datang lagi kemari. Salam bola dia. Ya, pindah. Bola dia. Ani, tungguin warung ya. Dia ada di rumah. Siapa, Bu? Tadi lama di sini minum kopi. Mau ke sana? Assalamualaikum. Ada orang enggak ya? Mi? Selamat malam. Tuh, Kak Ani datang tanya-tanya, katanya kangen. Ibu juga kangen. Apa kabar? Mimi mau bantu Ibu bawa minuman untuk Kak Ani sama Bung Sopan. Ibu duluan, Mimi nyusul. Nek Ani Ibu tinggal ya. Sebentar ya, barangkali ada orang di warung. Gak usah repot-repot, Bu. Ini, Bung. Saya bawa majalah. Kenapa? Saya tadi telepon ke kantor. Dapat jawaban bahwa Bung yang bikin. Fotonya benar. Beritanya? Bahwa Diana dan Iskandar Zulkarnain akan menikah? Ya. Oh, bukan. Bukan saya. Apa bisa kita tahu dari mana sumber beritanya? Kenapa? Dari pihak pria atau wanita? Kalau boleh bertanya, apa sangkut pautnya berita ini dengan... Iskandar itu suami saya. Enam bulan yang lalu, sebagai pengantin baru saya sampai di ibu kota. Perkawinan kami telah dirayakan secara adat daerah dan berlangsung selama 7 hari 7 malam. Bung bisa bayangkan berapa besar biaya dan tenaga yang dikeluarkan untuk itu semua. Tapi itu tentu saja tidak jadi soal bagi kedua keluarga kami sebagai hartawan-hartawan paling terkemuka. Sesuai dengan itu, Iskandar menyiapkan segala sesuatu yang kami perlukan dalam hidup bersuami istri. Sebuah rumah baru dan mewah dengan bangga diserahkannya kepada saya. Saya sebagai seorang wanita yang cukup berada menurut ukuran daerah, saya sebetulnya tidak menghendaki banyak. Bagi saya cukuplah punya suami sebagai junjungan hidup, berbakti kepada orang tua, dan barangkali satu waktu dikurniai Tuhan
putra-putri yang akan menyambung silsilah keturunan keluarga kami. Cuma itu permintaan saya. Sederhana kan? Tapi nyatanya saya jauh lebih mujur. Karena hari-hari pertama kami berdua, Iskandar dan saya, seakan-akan bulan madu yang tidak pernah akan berakhir. Ya, tapi seperti kata pepatah, dikira panas sampai petang, hujan pun turun tengah hari. Lama-kelamaan terasa ada hal-hal yang tidak beres antara kami berdua. Sebagai suami, Iskandar agaknya terlalu pendiam. Kami tidak sering berbincang-bincang seperti lazimnya orang bersuami istri. Dan sepertinya Iskandar tidak mau saya tahu barang sedikit pun tentang pekerjaannya, tentang pergaulannya di luar rumah. Sehingga akhirnya saya tidak pernah punya perasaan bahwa sebagai seorang istri betul-betul dapat berbakti kepada suami. Dia tidak pernah menyuruh saya apa-apa. Hampir-hampir Iskandar tidak memerlukan saya sama sekali. Bila hal itu saya kemukakan kepadanya, Iskandar malah ketawa. Dia bilang, bukankah itu bukti bahwa dia teramat sayang kepada saya? Tentu Bung mengerti. Bukan kasih sayang seperti itu yang diidam-idamkan seorang istri. Maka perlahan-lahan, tetapi pasti, segumpal mendung hitam berangsur-angsur mulai menutupi seluruh kehidupan kami. Baik, Tuan. Siapa, Pri? Tuannya. Dia bilang apa? Tuan bilang nggak pulang malam ini. Dia gak pesan apa-apa buat saya? Enggaknya. Saya tahu bahwa saya harus berusaha untuk memperbaiki keadaan ini. Tetapi setelah saya lakukan, hasilnya malah sebaliknya. Mulailah terjadi pertengkaran-pertengkaran kecil yang dari hari ke hari membuat jarak antara Iskandar dengan saya semakin jauh. Rupa-rupanya ada seorang lain yang dapat mengisi jarak kosong yang terjadi antara saya dengan Iskandar. Itu wanita siapa? Yang mana? Itu yang tiap hari telepon kemari.
Saya tahu bahwa saya tidak diperlukan lagi di rumah ini. Sebaiknya kita bercerai saja. Saya tidak tahan lagi. Apa lagi yang kurang? Kau boleh minta apa saja dariku. Apa saja yang kau inginkan, akan kuberikan. Tapi kalau kau sampai minta cerai, nanti dulu. Aku tidak mungkin bisa menceraikan kau. Aku harus menjaga nama baikku. Aku juga harus menjaga martabat keluargaku. Juga martabat keluargamu yang selama ini tidak pernah kau pikirkan. Apa pernah kau pikirkan selama ini? Ayo jawab. Jawab! Cerai. Tidak. Sekali aku bilang tidak, 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 dan seterusnya tidak. Beberapa lama hidup saya jadi tidak menentu. Saya tidak mungkin memberitahu hal ini pada orang tua. Kalau tidak ingin kedua pihak yang telah merupakan satu keluarga besar terpecah belah, lantaran saya misalnya minta cerai dari Iskandar. Saya sudah bikin susah, Bung, dengan cerita ini. Ah, enggak. Nanti saya tanya di kantor. Dari mana sumber beritanya? Ya? Terima kasih. Memang saya sumber berita itu. Saya akui. Tapi waktu itu saya bilang sama Bung. Siapa? Solsi Miredo. Solsi Miredo. Miredo, ya. Susah amat tuh nama. Saya bilang jangan dimuat dulu. Walaupun berita itu berita gembira. Oh ya, Adim? Adim? Ya, Non. Gimana sih minuman kapan keluarnya? Lihat dong. Abis, nggak dikasih tahu. Itu kan ada di kulkas. Memang ada. Saya nggak tahu, Non, apa dia mau minum panas atau minum dingin. Nanti dikasih panas, minta dingin. Orang sekarang kan macam-macam, Non. Sudah, pintar sekali kamu nembaknya. Jangan bikin tamu keausahan. Hebi, ya. Kan udah saya bilang. Ya. Kalau ada wartawan, mesti baik. Iya. Ya. Iya. Ini habis dituang, diantar sekarang. Iya, iya. Kalau beritanya dicabut saja, bisa tidak, Bung? Maksudnya diralat? Ya, diralat. Buat apa diralat? Kan beritanya benar. Iya, tapi... ya, gimana bilang? Apa dilarang sama... Iya, Mas Is tidak mau hubungan kita diberita-beritakan. Nah, Bung itu siapa? Solsi Miredo. Ya, Miredo. Memang itu nama susah untuk diingat. Maaf, Om Wartawan. Minumannya terlambat. Ah, nggak apa-apa. Namanya siapa? Adim, Om. Siapa? Adim. Silakan minum. Terus terang saja, saya tidak apa-apa. Berita itu dimuat. Memang saya sudah putuskan. Saya akan terus melanjutkan hubungan saya dengan Mas Iskandar. Apapun akibatnya. Ini baru berita dahsyat. Kita bisa tulis satu drama besar. Pragawati terkenal mana? Dan usahawan muda mana? Menyebabkan seorang istri cantik nekat mau mengakhiri hidupnya. Ya, kadang-kadang kalau dipikir, kenyataan itu lebih aneh daripada khayal manusia. Jangan dipikir, jangan. Begini, kau diam. Jangan kasih tahu siapa-siapa. Kau kumpulkan semua bahan-bahannya, tapi jangan kau ajak itu si Midun. Gak punya hidung tuh anak. Kau lapor padaku. Hah? Ya, ya. Baik, bos. Thank you.
Hei, Van. Arvid. Pulang, Van. Ayo. Ya, itu dia orangnya. Hei, Bung. Tunggu sebentar. Ada apa nih? Bung belum kenal sama saya. Baiknya Bung memang tidak kenal sama saya. Karena ada satu orang ingin ketemu sama situ. Namanya Iskandar. Oh, Iskandar Soekarnain. Ah, iya. Kalau saya gak mau gimana? Sebaiknya Bung mau aja deh. Ya? Ini maksa-maksa gini nih ceritanya mau nyulik ya? Enggak. Gimana? Ayer. Selamat malam, Bung. Maaf saya membuat Bung menunggu sebentar. Pedro, pulang. Baik, Bos. Apa kabar, Bung? Baik. Saya harap Bung tidak terlalu gusar atas perlakuan anak-anak tadi. Saya senang Bung datang kemari. Sehingga kita bisa bicara-bicara. Dan Bung bisa mendengarkan tentang apa yang sebenarnya terjadi antara saya dengan Arni langsung dari pihak saya. Arni dan saya kawin terpaksa. Memenuhi kehendak orang tua masing-masing. Saya tidak pernah mengenal Arni sebelumnya. Kecuali ketika dia masih kecil sekali. Tentu Bung akan bertanya, kenapa tidak cerai saja? Begitu bukan? Toh hidup kami tidak akan bahagia. Tentu saja tidak bisa bahagia dengan latar belakang hidup yang berbeda. Akhirnya, Arni nekat. Saya tahu, Bung, kejadian itu. Jadi, Bung tahu? Ya. Minum, Bung. Terima kasih. Jauh sebelum itu, saya sudah mengenal dan mencintai Diana. Saya juga harus memikirkan kepentingan saya sendiri. Tentunya Bung sebagai seorang laki-laki. Maklum bukan? Ya, saya maklum. Sekarang soal cerita itu. Terserah. Bung mau muat sebagai bahan berita? Silakan. Biasanya berita seperti ini disenangi para pembaca sekarang. Walaupun tidak semua orang merasa senang untuk dijadikan bahan berita. Saya tidak peduli. Saya kira tidak akan merugikan karir saya sama sekali. Bung merasa perlu untuk memuatnya, itu hak Bung. Jika saya merasa dirugikan, hak saya untuk menuntut Bung. Tapi ingat, jangan keterlaluan. Saya bisa berbuat hal-hal yang Bung tidak duga. Sekarang Mimi kemari disuruh untuk ambil uang, kan? Iya, Om. Waktu Mimi disuruh kemari oleh Bung, ini yang mau Om tanyakan. Bung ada di mana? Di rumah lagi ngetik. Enggak jadi diculik. Bung enggak apa-apa kok. Om enggak usah khawatir. Dia hanya perlu duit. Ya.
Bagaimana? Bagus. Saya tidak mengira Bung tahu begitu banyak tentang diri saya. Yuk. Untuk minggu ini, mungkin belum ada tempat. Tapi untuk minggu akan datang, pasti akan dimuat secara bersambung. Bung? Saya minta sebaiknya berita itu jangan dimuat. Tapi... Saya mengerti. Bung tidak akan bawa nama saya. Betul. Apa yang kita peroleh dari itu? Pembalasan dendam terhadap Iskandar dan Diana sehingga mereka tidak jadi menikah? Bukan. Justru supaya persoalan menjadi terbela. Tidak usah. Saya tidak usah dibela. Loh? Bagaimanapun, tidak keseluruhannya persoalan itu karena kesalahan Iskandar. Sedikit banyaknya, saya juga yang salah. Dari semula saya yang mau mengorbankan diri. Satu waktu, ayah Iskandar jatuh bangkrut. Sebagai teman berdagang, ayah membantunya. Ya. Sampai ia naik kembali. Dan akhirnya, jadi hartawan yang paling kaya di daerah kami. Lantas? Ayah sendiri karena usur, tidak kuat lagi melanjutkan usaha. Dan ayah Iskandar yang merasa berutang budi, memaksa kalian kawin? Ya. Dia tidak pernah menyebut hal itu pada saya? Tentu saja tidak. Ayah saya juga memaksa. Demi menjaga nama baik keluarga Iskandar. Jadi sekarang bagaimana? Ya, biasa saja. Seperti tidak terjadi apa-apa. Saya akan tetap jadi istri Iskandar. Mungkin saya akan dimadu. Iskandar bilang, saya boleh minta apa saja. Asal jangan minta cerai. Arni. Bung, jangan salahkan saya. Saya anggap ini putusan yang terbaik. Bagi siapa? Tidak bagimu, juga tidak bagiku. Saya tahu. Nah, apa lagi? Sayang, kita terlambat bertemu. Arni, kau bisa minta berpisah baik-baik pada Iskandar. Kau bisa mulai hidup baru. Dan kalau kau mau, biar aku sendiri yang bicara langsung padanya. Sungguh, saya tidak mau Bung ikut bersusah karena saya. Ah, tidak. Sebentar lagi saya akan berlalu dari kehidupan Bung. Tapi ingatlah, bahwa suatu ketika ada seorang wanita yang akan selalu terkenang pada Bung selama hidupnya. Kenangan manis, sekalipun jangka waktu kita bergaul, singkat sekali. Arni, aku malum diriku bukan apa-apa. Tapi tidakkah hubungan kita ini mempunyai arti barang sedikit bagimu? Terlalu banyak artinya buat saya. Terlalu banyak. Selamat tinggal.
Jadi kau tetap tidak mau memuat beritanya? Kau tahu apa artinya berita itu untuk kenaikan opera majalah kita? Hah? Bung. Coba ada Kak Arni di sini ya. Shh. Ayo tidur. Udah malam gini masih ngomong aja. Memangnya kenapa? Soalnya enak sih kalau ada dia. Sama saja. Kalau yang urusan begini-gini ini, Sofan. Sofan. Kalau si Sondang bagaimana? Siapa? Sondang. Pak, bisa. Yang ngomong aja. Belum. Bukan apa-apa, kita sibuk. Ya, iya, kebetulan iya. Saya akan dekat sama Sofan. Iya. Bukan apa-apa. Sekali dia dapat, dia nggak tunggu lagi main cepret-cepret kiri kanan nggak putus. Ini dia orangnya nih. Mana, Pan? Kepala pusing. Mau pulang dulu deh. Yuk. Yuk. Mana-mana dia, iya, kan? Bagian dia. Gua ya, Mustafa mau main. Terima kasih. Terusin, yuk. Selamat malam, Pak. Ya. Tidak tugas, Mas. Ya. Aduh. Gim. Buka tempat ya. Siap. Baso, 0-0. Yuk. Nggak keluar, Pak? Tidak. Mas, saya mau tanya nih. Soal Arni, berita itu apa betul apa tidak tuh? Sayang, cocok. Apanya yang cocok? Itu Arni. Arni? Nah, ya, Arni sama-sama itu kok sudah bagaimana gitu loh. Pak Hodo. Seperti saya sama ibunya itu loh. Orang bilang itu bagaimana gitu loh. Dari kecil saya tuh gak pernah pacar-pacaran. Tahu-tahu jadi. Memang. Kalau orang sudah lebih tua, banyak pengalaman. Iya. Tapi... Memang... Bung, pulang. Loh, kenapa? Mimi mau kemana? Mau ke Gang 8. Mau pinjam buku PR. Itu rumahnya nggak dikunci. Saya pulang dulu, Pak. Iya. Ya. Pulang. Benar. Selamat malam. Barangkali ada sesuatu yang bisa saya bantu? Ah, tidak. Maaf saya mengganggu lagi. Silakan duduk. Ya, bagaimana? Saya kira ada perlunya Bung tahu. Tentang apa? Bahwa saya telah keliru. Selama ini, saya menganggap orang-orang seperti Iskandar dan Diana itu hitam semuanya. Hitam? Iya. Hatinya
Budinya. Ternyata tidak. Tidak seluruhnya. Beberapa hari yang lalu, Diana bertemu dengan saya. Diana cerita bahwa dia telah mengambil keputusan. Dan mendesak Iskandar agar dia mau menceraikan saya. Iskandar mengalah. Kami resmi berpisah sebagai suami istri. Pada mulanya saya ragu-ragu apakah akan memberitahukan Bung. Tapi kemudian saya pikir, sebaiknya Bunglah orang pertama yang harus mengetahuinya. Karena itu saya datang.